warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita dengan kita masih diberi umur, diberi kesehatan, kemampuan sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah ini dan dilanjutkan dengan kajian. Setelah itu kita akan menyebar di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala pada hari ini memberikan kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan juga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalam, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau. Para jamaah dimuliakan oleh Allah, setelah kita mempelajari masalah-masalah perkara-perkara jahiliyah yang pertama, yakni syirik pada Allah, di antaranya adalah berdoa meminta kepada para wali dan orang-orang soleh, yang ini bagian dari memberikan hak ketuhanan kepada mereka, kepada selain Allah. Perkara jahiliyah yang kedua adalah berpecah belah di dalam agama dan ibadah. Dan perkara jahiliyah yang kemarin sudah kita bahas adalah keluar dari ketaatan kepada pemerintah. Yang ini semuanya disebutkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim bahwasannya Allah Subhanahu wa taala yardha lakum thalathan, ridha terhadap kita jika kita melakukan tiga perkara ini. Yakni apa? An ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'a. Yakni kita menyembah Allah saja, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua adalah wa anta tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarruqu, dan kita berpegang teguh pada tali Allah, Al-Qur'an, agama Islam ini seluruhnya, tidak berpecah belah. Yang ketiga wa antanasahu man wallahu Allahu amrakum, yakni kita menasihati, saling nasihat, menasihati bersabar terhadap Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang, jadi terhadap orang yang memegang urusan kita, perkara kita, yakni pemerintah. Artinya hal yang dimurkai oleh Allah adalah kebalikannya, jika kita menyekutukannya, jika kita berpecah belah, dan jika kita keluar dari ketaatan dan tidak menasihati pemerintah. Tapi kita lanjutkan sekarang al-masail ar-rabi'ah atau al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat, yakni taqlidul a'ma wa madarihi, taklid buta dan bahayanya. Silakan Pak Samsul dibacakan. Ini adalah kaidah besar yang dipegang oleh semua orang kafir dari masa awal sampai akhir. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan demikianlah kami tidak memutus sebelum kamu seorang hamba peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di dalam negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Quran Surat Az-Zukhruf ayat 23. Dan firman-Nya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami mengerjakannya.
Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala. Quran surat Luqman ayat 21. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mendakwai mereka dengan firman-Nya. Katakanlah, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian kamu pikirkan tentang Muhammad, tidak ada penyakit gila sedikit pun pada kawanmu itu. Quran surat Saba ayat 46. Dan firman-Nya, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Quran surat Al-A'raf ayat 3. Dan firman-Nya, apabila mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 170. Ya, barakallahu fikum. Baik. Para jamaah dimuliakan Allah, termasuk ini sifat jahiliyah adalah annahum la yabnuna dinahum ala ma ja'at bir rasul atau ada ma ja'at bihir rusul alaihi wassalatu wassalam. Jadi membangun pondasi agama tidak berdasarkan apa yang dibawa oleh para rasul. Ya. Karena agama ini simple. Anda kalau mengklaim agama, ya qala Allah, qala Rasul, qala Allah, qala Rasul. Itulah agama. Simple saja. Ya. Jadi firman Allah, sabda Rasulullah. Jadi seorang yang mendakwakan agama, maka mengajak untuk mengikuti firman Allah, firman Rasulullah, sabda Rasul. Jadi yang disampaikan pun adalah itu. Ketika dia mengatakan sesuatu, maka dibuktikan dengan apa? Qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul. Nah, orang termasuk perkara jahiliyah tidak membangun landasan agama berdasarkan ini. Wa inna ma yabnuna dinahum ala usul ya hadithu ahdithuha hum min indi anfusihim. Nah, mereka, orang-orang jahiliyah itu membangun agama berdasarkan kaidah aturan yang mereka buat sendiri. Wala yaqbaluna litahwili anha. Dan mereka tidak mau menerima ya di luar aturan yang mereka buat-buat sendiri. Ya. Jadi kalau kita beragama ini yang dibangun fanatisme ya, terhadap golongan, bukan fanatisme, artinya bukan bagaimana mengambil kebenaran ini yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka ini dibangun di atas kejahilian. Jadi cukup Anda tempelkan pendiri organisasi, ampun-ampun sudah kalau seperti ini. Ya. Terkadang perkataan pendiri organisasi itu lebih penting daripada perkataan Allah dan Rasulnya. Jadi mengalahkan perkataan Allah dan Rasulnya. Karena ini dibangun di atas kaidah sendiri, ADART sendiri. Harusnya kelompok, organisasi, atau yayasan dan lain sebagainya, ya, ini dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah, pemutus perkaranya, jika terjadi masalah, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, orang-orang jahiliyah itu membangunnya di atas taklid ini. Makanya yang mereka serukan adalah bagaimana kelompok masanya ini solid dibangun di atas taklid. Makanya seruannya ke situ. Entah ini pada sosok yang ditokohkan dalam kelompok tersebut, entah ini pada aturan kelompok tersebut, memang dibangun untuk itu. Jadi pengikutnya atau jamaahnya tidak dicerdaskan, tetapi dibuat untuk fanatisme pada sosok, fanatisme badan. Dan ini bagian dari akidah jahiliyah. Walaupun mereka atau seseorang tersebut tidak patut dijadikan qudwah, tidak patut dijadikan sebagai contoh. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan
di dalam surah Az-Zukhruf ayat 23. Tadi Allah berfirman, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun." Wa kadzalika, demikianlah. Ma arsalna min qablika, tidaklah kami utus seorang rasul sebelummu, fi qaryatin, pada sebuah desa, pada sebuah negeri, min nazirin, seorang yang memberikan peringatan, illa qala mutrafuha, kecuali orang-orang yang hidup mewah di tengah-tengah kaumnya itu mengatakan, inna wajadana, sesungguhnya kami mendapati aba'ana, bapak-bapak kami, nenek moyang kami, ala ummatin, berada di atas agama ini, berada di atas landasan hidup ini. Wa inna ala atharihim, dan kami terhadap apa yang mereka tinggalkan itu, jejak-jejak mereka, muqtadun, mengikuti. Di situ Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zukhruf ayat 23, Allah menggunakan kalimat mutrafuha. Yang membantai ini orang-orang mutrafuha, yakni ahli rifahiyah, al-mal fil ghalib, yakni orang-orang yang hidup mewah, banyak hartanya, li'annahum ahlu syarri wa adama qabulil haq, karena mereka itu pelaku keburukan dan biasanya sulit menerima kebenaran. Berbeda dengan du'afa wal fuqara, orang-orang lemah dan orang-orang fakir, ya, fa innal ghalibu alaihim tawadhu' wa qabulil al-haq, karena mereka kebanyakan yaitu tawadhu dan menerima kebenaran. Begini, dalam sejarahnya dakwah para rasul itu pasti pengikut-pengikut awalnya itu dari kalangan rendahan. Dan yang agak sulit untuk masuk ini para bangsawannya, para orang yang hidup mewahnya. Oleh karena itulah Nabi Nuh, rasul pertama pun itu sama bangsawannya itu dihinakan. Ya, mereka mengatakan qalu, ya, mereka mengatakan anattabi'uka bihil ardhalun. Apakah yang mengikuti kamu itu orang-orang rendahan saja? Sampai Nabi Muhammad pun kalau kita belajar sirah, yang paling sulit untuk masuk untuk Islam itu justru bangsawan-bangsawannya, orang yang punya kedudukannya. Ini bukan berarti ya menghinakan orang yang punya harta banyak. Alhamdulillah ada beberapa orang bangsawan punya harta banyak juga masuk. Sahabat Abu Bakar pun demikian, Utsman bin Affan pun demikian. Tapi kebanyakan seperti itu selama ini yang dihadapi. Ya, kenapa mereka? Karena mereka itu orang yang memiliki kedudukan dan harta. Biasanya orang yang memiliki kedudukan di masyarakat ini akan terganggu dengan kaidah agama ini. Kedudukan mereka akan terusik kalau masyarakatnya dipintarkan, ya, disuruh mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka akan ya tereduksi, terkurangilah pengaruh mereka. Kalau ini adat istiadat yang selama ini memberikan mereka kedudukan, memberikan mereka kehormatan, ini mulai terkikis. Karena masyarakat berpegang teguh pada agama Islam misalnya. Nah, oleh karena itulah biasanya penentang awalnya mutrafuha, ya, orang-orang tokoh-tokohnya, bangsawan-bangsawannya. Itulah yang dikatakan di Al-Quran. Dan tokoh-tokoh inilah yang membangun biasanya taklid. Ya, kenapa? Karena mereka diuntungkan punya masa. Kalau masanya ini dipintarkan, disuruh untuk mencerna, maka mereka akan sedikit demi sedikit berkurang pengaruhnya terhadap masyarakat. Nah, inilah yang dipelihara. Orang dikumpulkan untuk ditaklidkan, untuk disuruh ya supaya berpegang teguh pada sosok. Nah, jadi supaya fanatik pada sosok. Karena mereka diuntungkan dengan itu. Ya, ketika masyarakat ini taklid buta, maka apapun ucapan mereka berpengaruh terhadap mereka. Dan mereka bisa mengambil keuntungan, para bangsawan, para tokoh ini. Di Islam tidak seperti itu. Kita dibangun di atas dalil agamanya. Siapapun yang mengatakan
sesuai, menyesuai dalil, maka wajib kita ambil, wajib kita ikuti. Siapapun yang menyelisih dalil, yakni menyelisih qaul Allah dan qaul Rasul tadi, maka wajib kita tinggalkan, walaupun dia orang yang status sosialnya tinggi, walaupun dia punya kedudukan, tetap salah. Maka inilah para da'i yang sunnah, itu cirinya diantara ini. Kemarin kita tahu cirinya apa? Da'i sunnah itu mengajak untuk taat pada pemerintah. Jadi kita ini, ngaji ini termasuk kitab yang membentuk manhaj. Jadi, kalau kita ingin tahu ciri da'i ini, berarti dia mendakwakan apa? Mendakwakan supaya taat pada Allah dan Rasul. Bukan mendakwakan pada pribadi, fanatisme pribadi. Orang-orang bangsawan mereka mengatakan inna wajadana aba'ana 'ala millah. Yakni kami mendapati ya leluhur kami, nenek moyang kami itu sudah punya tatanan tersendiri. Sudah memiliki ya aturan tersendiri, adat istiadat tersendiri yang ini lebih mapan. Ya. Enggak ada apa-apanya kalau Islam itu terlambat, telat dan terbelakang. Mereka menganggap leluhur kami itu lebih hebat, ya, pondasinya, tatanannya itu lebih mapan, banyak seperti itu. Wa inna muttabi'una lahum ala dinihim, dan kami mengikuti mereka, mengikuti agamanya mereka, mengikuti keyakinan mereka. Yakni lasna bihaja ilaikum ayyuhar rusul, kami tidak butuh rusul-rusul itu, karena kami sudah diajarkan nenek moyang kami, sudah lengkap aturan. Yas'umuna anna hadha yughnihim 'an ittiba'i ar-rusuli 'alaihim shalatu wassalam. Mereka mengklaim, mereka menduga ini sudah cukup. Tanpa Allah mengutus seorang rasul pun mereka bisa. Fa hadha huwa taqlidul a'ma. Inilah yang dinamakan taklid buta. Wa huwa min umuril jahiliyah, dan ini termasuk perkara jahiliyah. Ya. Dan kita sering dihadapkan dengan ini. Dihadapkan antara apa? Antara aturan nenek moyang, keyakinan nenek moyang dengan di dalam Islam. Di dalam Islam kita disuruh beriman pada takdir, bahwasannya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kemudharatan, tidak ada yang bisa menolak. Pun tatkala Allah Subhanahu wa taala mencegahnya, tidak ada yang bisa untuk menurunkannya. Ya, lalu ada aturan mulai lahir sampai mati. Ya biasanya ada saja aturan itu, pernikahan, dihitung wetonnya. Padahal di dalam Islam tidak ada, hari-hari apes tidak ada. Semuanya hari ini barokah, Allah menciptakannya itu sama. Dihadapkan kita, sampai mengikuti dalil, apa tetap itu. Maka ini kalau tetap saja mengikuti aturan nenek moyang, yang padahal ini nabrak dalil, maka ini termasuk taklid buta. Ya, mengikuti jejak-jejak nenek moyang secara membabi buta tanpa melihat dalil. Adapun yang menyesuai seharusnya kita selektif. Ya, adat tata krama ini menyesuai Al-Quran apa? Sunnah. Yang menyesuai kita lanjutkan. Yang tidak ya kita tinggalkan. Bukan dibalik. Agama yang menyesuai adat, ya kita pakai. Yang tidak menyesuai adat, tidak kita pakai. Adat istiadat mengajarkan local wisdom, kearifan lokal, ya, mengatakan bahwasannya setiap tahun ada hari-hari tertentu kita harus sesajen. Pada tempat-tempat tertentu harus membersihkan supaya tidak ada mudorot, tidak ada bencana balak terhadap desa ini. Ya. Kemudian di Al-Qur'an dikatakan ya atad'una min dunillahi ma la yadurrukum wa la yanfa'ukum. Apakah kalian akan beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa mendatangkan manfaat maupun mudarat? Kita tatapkan, kita lihat ini. Ya, kalau sudah tahu seperti itu kita masih tetap melestarikan budaya leluhur, maka inilah taklid buta. Karena taklid ini para jamaah dimulakan oleh Allah, dalam pengertiannya taklid itu secara bahasa itu mengalungkan kalung pada leher. Makanya orang taklid itu seperti orang yang sudah dicocok ini, tinggal di arano, dibentuk ketaklitannya ya wis kari diseret sama tokoh-tokohnya dan sebagainya nurut.
Menurut para ulama, diantaranya Al-Amidi rahimahullah di dalam kitab Al-Ahkam, jilid 4, taklid itu apa? Al-amalu biqaulil ghairi min ghairi hujjatin mulzimah. Mengamalkan pendapat orang lain tanpa ada hujjah yang mewajibkan untuk beramal. Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, taklid itu apa? Qabulu qaulil ghairi min ghairi hujjah. Menerima pendapat orang lain tanpa hujjah. Imam Subagi mengatakan, al-akhdul qawli min ghairi ma'rifati dalili. Mengambil pendapat tanpa mengetahui dalilnya. Intinya taklid itu mengikuti tanpa dalil. Pokoknya lek wong iki berpendapat, wis mesti tak ikuti. Itu akidah jahiliyah. Dan dakwah sunnah tidak dibangun di atas ini. Jangan. Nah, cirinya, sekali lagi, kalau ini jahiliyah, organisasi, jam'iyah, kelompok, membangunnya di atas taklid. Bagaimana anggota ini memiliki fanatisme. Sehingga diantem. Ya, ngantemnya gampang. Jadi ketika seorang salah atau tidak ini berdasarkan aturan organisasi, bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ojo melok iku, wong iku duduk. Wong organisasi iki, selesai. Karena apa? Karena jamaahnya dibangun di atas ini, taklid organisasi, taklid kelompok. Ya. Bukan kita misalnya, jangan ikuti dia karena ucapannya banyak menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Tapi jangan ikuti dia karena dia bukan golongan kita. Ya. Duduk anggota organisasi kita. Nah, banyak seperti itu. Dan banyak organisasi membangun di atas taklid ini. Dan sekali lagi para jamaah dimuliakan Allah, dakwah sunnah tidak dibangun di atas ini. Islam dibangun di atas dalil. Pokoknya agama, kalau Anda mengklaim ini agama Islam, maka qala Allah, qala Rasul. Amma taqlid fil khair fahadha yusamma ittiba' waqtida. Adapun taklid mengikuti dalam hal kebaikan tidak dinamakan taklid. Istilah di agama itu ittiba'. Ya. Atau iqtida'. Ittiba' itu artinya mengikuti, iqtida' artinya mencontoh. Ya. Jadi manut nang dalil, manut nang Allah dan Rasulullah itu bukan taklid, itu namanya ittiba. Sekali lagi, apa sekarang bedanya taklid dengan ittiba? Taklid adalah manut pendapat atau perilaku orang lain tanpa ada dalil. Nah, dalil ini yang dimaksud di Islam tidak lain dan tidak bukan qala Allah, qala Rasul. Berarti ittiba apa? Manut pendapat orang lain atau perilaku orang lain karena tahu dalilnya, menyesuai dalilnya. Yakni karena sesuai dengan qala Allah, qala Rasul. Sampai di sini paham ya? Ya. Oleh karena itulah, misalnya di dalam surah Yusuf, ayat 38, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقُ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وَاتَّبَعْتُ dan saya ittiba, katanya Nabi Yusuf. Bukan, ya, وَالْمُقَلِّدُ atau saya taklid, enggak, tapi saya ittiba. Millata abai, agamanya bapakku, yakni Nabi Yakub. Ibrahim, yakni Nabi Ibrahim, ini bapakku, kakekku. Wa Ishak, Ishak, wa Yakub, dan Yakub. Ya. Kalau mengikuti kebaikan yang dimaksud, tidak lain kebaikan di Islam, adalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, maka inilah ittiba. Ya. Yang diikuti adalah, sekali lagi, Al-Quran dan Sunnah. Mengikuti bapak-bapak, nenek-nenek, kakek-kakek kita, yang ini dulu orang yang berpegang dengan as-sunnah, orang yang berpegang teguh dengan ajaran Islam, itu bukan taklid, tapi namanya ittiba. Kenapa? Sekali lagi, itu dibangun di atas landasan dalil apa tidak. Perilaku nenek moyang kita yang sudah menjadi tata aturan, ini dibangun di atas dalil apa tidak. Kalau tidak di atas dalil, kita masih tetap mengikuti, maka inilah taklid.
Kalau ini mbah-mbah kita, keluarga kita sudah terkenal orang yang berjuang agama, menegakkan sunnah, lalu kita mengikuti mereka, ya inilah ittiba. Kenapa? Karena mereka membangunnya di atas dalil. Ya. Maka nalana, apa contohnya? Bahwasannya Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub ini membangun agamanya di atas dalil. Maka nalana, kami tidaklah an nusyrika billahi min syai, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan ini menyesuai perintah Allah. Allah memerintahkan Allah ta'budu illa iyyah, jangan kalian menyembah kecuali hanya kepadanya, kepada Allah. Nah, kemudian bapak kita itu tidak mau menyembah kecuali hanya pada Allah. Nah, kita ikuti bapak kita, ini tiba. Karena perilaku bapak kita, nenek moyang kita, dibangun di atas landasan dalil. Dan inilah juga di dalam surat Taubah, orang-orang yang mengikuti Nabi, mengikuti para sahabat, ini bukan disebut sebagai orang-orang yang muqallid, tapi orang-orang yang ittiba. Kenapa? Kita di dalam klaim agama Islam, ya, berbeda kalau memang Anda mengaku, saya bukan Islam kok, saya kejawen, monggo selesai sudah. Kejawen berarti di atas, dibangun di atas landasan apa? Ya, aturan tata Jawa, nenek moyang Jawa, selesai. Ketika tapi Anda mengklaim, saya Islam, tapi ngeyel, si melok, ya bukan? Nah, ini yang harus kita luruskan. Lek, amin Islam, ya harus dibangun di atas dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ini yang menjadi masalah. Mereka gak gelem disebut bukan Islam, tapi mereka sih tetap meloi aturan yang bukan Islam. Ini yang jadi masalah. Kecuali memang terang-terangan, saya gak Islam. Boleh mati, gak usah saya dikafani, disolati. Selesai sudah. Ya. Tapi masalahnya mengklaim Islam, gak meloi kaidah di Islam. Kaidah di Islam dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Kalau kaidah kejawen, misalnya dibangun di atas tata aturan nenek moyang Jawa. Contoh saja. Ya, karena ini yang dapat terjadi banyak di masyarakat ya. Nah, oleh karena itulah orang yang mengikuti Nabi, para sahabat dulu, itu bukan disebut sebagai taklid. Kenapa? Karena para Nabi ini mengikuti tata aturan Islam, tidak lain dan tidak bukan. Di Islam kita justru disuruh mengikuti Nabi. Makanya orang yang mengikuti Nabi dan para sahabat Nabi itu disebut sebagai muttabi'un, orang-orang yang ittiba. Di dalam surat Taubah istilahnya digunakan wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam baik dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang yang mengikuti mereka wattaba'uhum ittiba, orang yang ittiba terhadap mereka dengan cara baik, Allah ridho terhadap mereka, mereka pun ridho terhadap Allah. Oleh karena itulah para jamaah dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, ya, mengikuti nenek moyang itu dilihat. Nenek moyang kita dulu itu kenal agama apa tidak? Ya lek Nabi Yusuf, nenek moyangnya memang para rasul, diikuti bapaknya Nabi Yakub, mbahnya Ishak, kemudian buyute Nabi Ibrahim. Ya, mangane berhenti dhuwure sapa Azar. Azar gak kenal agama. Kak disebutkan sama Nabi Yusuf, wattaba'tu millata abai Azar Ibrahim. Enggak. Kenapa? Azar sudah menyimpang. Bapaknya Nabi Ibrahim itu tidak hidup di atas tatanan agama yang hanif. Makanya disebutkan sampai Nabi Ibrahim. Ya. Kan Yusuf bin Ishak, ya, Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim bin Azar. Tapi yang disebutkan di sini sampai Ibrahim saja. Kenapa? Karena Azar ini tidak mengerti agama sama sekali. Dia berpikir. Nah, itulah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 170, "Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun." Wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah. Jika dikatakan pada mereka, ittabi'u ma anzalallah. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah. Nah, ini namanya ittiba.
Ikutilah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini namanya Islam. Agama Islam itu dibangun di atas ma'anzalallah, apa yang diturunkan oleh Allah. Qalu, mereka mengatakan, bal nattabi'u ma'alfayna alaihi aba'ana. Tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Awalau kana aba'um, walaupun nenek moyang mereka, layakiluna syai'an. Ya, tidak berpikir sekali, sama sekali, walayah tadun, dan tidak mendapatkan petunjuk. Walaupun nenek moyang mereka itu bukan ahli agama. Nah, ini maksudnya. Ya, gak ngerti agama. Dan kita mengetahui dulu, ya, sebelum Islam datang di Nusantara ini, ya, nenek moyang kita ini alirannya adalah animisme dan dinamisme. Animisme percaya pada kekuatan benda-benda tertentu. Oh, keris ini bisa, ya, njogo sawah dari hama. Ya, tombak iki iso ngusir udan. Ini dulu animisme dinamisme. Aki iki iso melet wong wedok. Ya, jadi pas kon gawe aki iki wong wedok moro melet mboten. Kantil nang sampean. Nah, ini animisme. Sampean wis mlebu Islam, sik percaya dan mengikuti ini taklid buta. Dinamisme apa? Percaya pada roh-roh. Nenek moyang mati, ya, itu masih bisa jaga dia. Ya. Le, aku iki mbamu, nanti ndi tak jogo. Padahal jin ngaku mbae. Anu, aku iki malaikat, teko saiki nang awakmu. Aku iki nabi, teko atas perintahmu. Ngomong wis dikoroi jin-jin. Aku iso nekak no malaikat karo nabi. Kan ngono sih. Nah, inilah. Karena apa? Karena mereka layak kiluna syai'an walayah tadun. Mereka tidak, ya, punya akal, akal di dalam beragama, mereka tidak dapat petunjuk. Mereka bukan ahli agama. Kecuali kalau memang tadi, seperti Nabi Yusuf, bapak, mbahnya, buyutnya ahli agama, seorang rasul. Ikuti. Nah, itu bukan taklid. Itu namanya ittiba. Karena dibangun sekali lagi di atas landasan qala Allah, qala Rasul, ma anzalallah. Ya. Maka orang seharusnya, orang yang bukan ahli agama, nenek moyang bukan ahli agama, dalam bahasa Al-Quran, layakiluna syai'an walayah tadun, mereka itu tidak berakal sama sekali dan tidak mendapatkan petunjuk, itu laisa mahalalil qudwa, tidak layak untuk dicontoh. Ya. Karena orang, ya, tidak berakal, tidak mendapat petunjuk. Fattaqlidul a'ma min umuril jahiliyah. Ya, taklid buta ini termasuk perkara jahiliyah. Wa hadza yusamma bit ta'assub. Ini biasanya dinamakan ta'assub fanatisme. Ya. Li'anna al-qudwa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu. Dan seharusnya yang menjadi contoh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai di sini? Ya, itu. Makanya sekali lagi Islam, ya, kalau jenengan ini mengaku Islam dan mendakwakan Islam, bangun dakwah ini di atas, ya, pondasi ittiba, mengikuti dalil qala Allah qala Rasul. Jangan dibangun fanatisme terhadap ustaz, fanatisme terhadap jamaah, kelompok tertentu dan lain sebagainya. Enggak. Ya. Kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah, di ayat Luqman ayat ke-21, surat Luqman ayat 21, Allah berfirman, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu, jika mereka dikatakan ikuti apa yang diturunkan oleh Allah, nah inilah ittiba'lah, ikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah, qalu, mereka mengatakan bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana, akan tetapi kami mengikuti leluhur kami. Artinya para jamaah dimuliakan Allah, kalau sekarang kita mendapati orang, leluhur kita itu dulu, ya, lebih bijaksana. Ya, Islam ini mengajarkan kekerasan dan sebagainya. Ucapan seperti ini tidak hanya ada zaman sekarang. Mulai dulu, ya, umat-umat sebelum kita, mulai umatnya Nabi Nuh, ya, ini seorang Rasul, semuanya mengatakan demikian kok. Semuanya mengatakan demikian. Maka jangan aneh kalau seorang sekarang itu lebih mengagungkan aturan leluhur daripada Islam ini. Karena model macam orang ini nih sudah beribu-ribu tahun macamnya. Dan mereka keturunan secara ilmunya. Seperti itu. Ucapannya sama. Awalau kana syaitan yada'uhum ila adabis sa'ir.
Walaupun setan itu mengajak pada siksa yang parah, yang perih, yang pedih. Padahal ini menjerumuskan pada siksa, pada murkanya Allah. Tapi kita tetap mengikuti nenek moyang. Ini namanya taklid buta. Inilah bahayanya taklid buta. Wong nyemplung sumur, melok nyemplung sumur. Karena apa? Sing diikuti, yaitu tadi. Dibangun fanatisme, sosok fanatisme. Wah, ya opoy, tak meloki. Pokoknya, seperti itu. Yopo-yopo manutlah. Seperti itu, tidak boleh. Nah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir dulu, tatkala disuruh mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, yakni Al-Quran, mereka mengatakan, bal nattabi'u ma wajadana alihi aba'ana awalukana syaitan yada'uhum ila azabis sa'ir. Ya, walaupun bapak-bapak mereka aturan yang dibuat itu nabrak Islam yang menyebabkan kita masuk neraka. Tetap diikuti, tetap dilestarikan. Dan sekarang banyak seperti itu. Bahasanya itu kearifan lokal. Ya. Seolah-olah Islam ini tidak arif. Tidak arif itu tidak bijaksana. Gitu loh. Dengan kita menerapkan aturan Islam, ya, menjadi tidak bijaksana. Gitu. Sehingga dibuang saja ini, ya, ini tidak lebih baik daripada aturan leluhur kita. Padahal ini mengajak kita pada perbuatan syirik. Kalau kita tidak tobat sampai mati, akibatnya apa? Kita kekal di dalam neraka selama-lamanya. Apakah kita ikuti? Itu loh. Kita disuruh berpikir seperti itu. Apakah nyemplung sumur terus kita ikuti dia? Maka kita wajib bagi orang yang berakal, ayyang zura fi umri wa fi man yuqallid. Melihat perkaranya, melihat urusannya, dan siapa yang dia takliti. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullah penulis kitab ini membawakan surah Saba ayat 46. Allah berfirman, "Qul innama a'idzukum biwahidatin an taqumu lillahi mathna wa furada, tsumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinnah." Dan beliau membawakan pura surah Al-A'raf, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya." Qalilan ma tadhakkarun. Ya. Qul innama a'idzukum. Katakan Muhammad, sesungguhnya aku memperingatkan kalian biwahidah, satu saja. Antaqumu lillah. Supaya kalian ikhlas hanya pada Allah. Ayo kita berpikir, sampean hilangkan fanatisme itu semuanya. Ayo sampean ikhlas hanya pada Allah. Artinya apa antaqumu lillah ini? Ya, niat nyari kebenaran. Tinggalkan hawa nafsu dan asabiyah dan fanatisme kelompok, golongan, suku, ras, dan lain sebagainya. Ya. Bal yakunu qiyamukum lillah. Akan tetapi kamu niatnya hanya karena Allah, turidunal haq. Ya. Mencari kebenaran. Ayo. Sudah, hilangkan dulu. Ya. Pikir. Masna wa furoda. Baik dua-dua maupun menyendiri. Dua-dua di sini adalah baik memikirkan secara berjamaah. Ya. Duduk di majelis. Li'anna ta'awul majlis awil jami'a fi raja'ul usul ila haq. Ya, karena dengan saling mengingatkan di majelis ini, kita bisa kembali kepada kebenaran. Disuruh berpikir. Ayo kita ikhlas. Orang yang ikhlas beragama, itu pasti niatnya nyari kebenaran. Kalau tidak ikhlas beragama, berarti dibawa untuk apa? Sekali lagi, tujuannya adalah, ya, membangun fanatisme taklid golongan. Cari kebenaran. Atau sendiri, menyendiri apa? Menyendiri ayyakhlu binafsi wa yufin. Jadi menyendiri dan berpikir. Apa? Berpikir apa? Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wasayajidu annahu haq fayajibu alaihi tiba. Kalau kita mau berpikir dengan fair, dengan ikhlas, kita akan mendapati bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yakni Islam, Al-Quran dan Sunnah, itu kebenaran. Dan pasti kalau fair orang itu akan mengikuti, oh iya ya, salah iki, adat seperti ini salah, memberatkan. Ya, bener Islam. Ya. Di Islam, ya, tatkala bapak mati, ibu mati, orang tua mati misalnya, apa yang segera diurusi? Islam,
memerintahkan untuk mengurusi apa? Hutangnya dulu, wasiat-wasiatnya dulu, bener ini kak memberatkan ini. Ya, misalnya seperti itu. Tatkala kita dikasih hamil, ya, kemudian kita dikaruniai anak, sudah tidak ada apapun sampai lahir, baru hari ketujuh kalau punya rezeki 14-21 baru ada acara akikoh. Bener ini kak memberatkan. Ya. Karena cirinya kemajuan itu simple. Teknologi dibuat itu untuk apa? Simple. Cirinya maju. Dulu kita kalau mau masak kita harus apa? Cari kayu bakar. Kemudian kayunya kita nyalakan tunggu ngegas bahkan. Terus wong masak biyen kudu nunggu terus gak iso disambi kan. Ya, genine cek murup. Sekarang apa? Dengan kemajuan teknologi, simple, cetak murup. Ditinggaliane murup. Nah, agama yang maju simple, gak ribet-ribet. Ya, simple. Anda mati begini, Anda lahir begini. Simple, enggak ribet. Kalau dibuat ribet-ribet, itu berarti kembali mundur lagi. Inilah fitrah Islam. Ya. Tapi jangan dipermudah. Simple, gak ngerjain nomor sisan. Yo. Ya, sholat itu agama, gak sholat misalnya simple, itu mau wajib. Yo, enggak, simple. Ini itu buatan simple. Ya, enggak sederhana sholatnya, tata aturannya. Karena itu cirinya. Ciri teknologi ini dibuatkan untuk menyederhanakan sesuatu. Sing biyen ribet, kari tek, entuk mari. Itu kan. Itu maju berarti, modern. Nah, Islam ini maju. Tatanannya simple, gak ribet kok Islam. Tapi para jamaah dimulakan oleh Allah, ya, itu. Disuruh berpikir, summa tatafakaru, kamu pikirkan baik berjamaah tadi maupun sendiri-sendiri, ma bi sahibikum, tidaklah sahabatmu ini yakni Nabi Muhammad, ya, itu seperti yang kamu klaim, dia majnun, dia gila. Banyak ya orang yang menegakkan agama Islam ini di baitu. Ya, kalau Rasulullah dulu di baitunya gila. Kalau sekarang ini yang populer ini radikal teroris. Ya, orang yang mengajak pada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, kamu keras, ya. Enggak mau mengikuti adat istiadat yang tidak menyesuai Al-Qur'an dan Sunnah ya, maksudnya. Kalau adat istiadat menyesuai misalnya di adat kita ini hormatnya pada orang tua besar, ya ikuti terus. Ya, punya toto kromo, takzim, ikuti terus karena ini menyesuai. Ya, karena di dalam Al-Qur'an pun kita disuruh wabil walidaini ihsana dan berbuat baik pada orang tua ya terus pelihara. Tapi apa yang tidak mengikuti dari tetap standarnya yang paling atas Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan dibalik. Ya. Yang paling atas ini aturan nenek moyang, jadi aturan agama mengikuti ini. Lek nyocoki digawe, lek gak nyocoki dibuat. Jangan dibuat dibalik. Harusnya apa? Harusnya Al-Qur'an dan Sunnah ini yang paling atas. Lek nyocoki digawe, gak nyocoki dibuang. Itu tiba-tiba suruh berpikir apakah Nabi Muhammad ini majnun, suruh pikir sama apakah mereka-mereka kamu yang tuduh itu radikal dan lihat, berpikirlah, ayo kita fair berpikir apa yang mereka sampaikan ya, tidak lain dan tidak bukan Al-Quran dan Sunnah, lihat yang disampaikan, dikaji ya. Kalau Anda tidak sesuai dengan apa yang dikaji, maka kita fairnya apa? Ya buat kajian yang membantah secara Al-Quran dan hadis ya bahwasannya pendapat ini, kajian ini salah. Selesai. Jangan langsung digeruduk, dibubarkan. Itu tidak fair. Sama, itu cara. Kalau orang membuat buku ya tentang misalnya mentahdir kita, kita buat buku untuk membantah tahdir itu. Itu fair. Kalau nggak fair, orang buat buku ini, seret, yang menjelekkan kita, tangkep orang yang mana. Itu nggak fair. Ya. Misalnya ada orang buat buku, gurita kedondong. Ya gampang, ngelek-ngelek no keluarga kedondong misalnya. Gampang, buat buku saja, bantahan terhadap buku gurita kedondong. Nah itu berarti ilmiah, SDM, paham ya? Ada orang yang apa? Ini mas, oh, bahwasannya ini keturunan ini dibuat buku. Lalu apa? Sekarang tangkep aja. Nah ini berarti tidak fair. Kajian seperti ini, kalau Anda tidak menyesuai, jangan dibubarkan. Ya sampean membuat pengajian, membantah kalau salah. Tetap standarnya apa? Al-Quran dan Sunnah. Ini berarti SDM-nya maju, unggul.
Tidak unsum, rek. Sekarang apa? Bubar-bubaran, tidak unsum. Berarti tidak fair itu. Ya, kecuali kita nyerang sana sama nyerang sini. Bodoh. Ya bodoh, bodoh. Bodoh terbelakangi, berarti kan ngono toh. Kalau ini sebuah kajian ilmiah, Anda pantanya harus dengan ilmiah. Gitu, jangan itu ini cerdas. Ayo kita bangunlah masyarakat kita dengan cerdas. Terutama apa? Toko-toko. Ini tidak lain lek wong ngono gak ngerti, diobongi siapa? Toko-toko. Toko-toko inilah jangan membangun dengan ta'assub. Ya, dibangun dengan apa? Dengan dalil. Dicerdaskan, ayolah kita mencerdaskan rakyat Indonesia ini. Ya, dicerdaskan. Kumpul-kumpul dibodohi jangan. Kumpul-kumpul kita cerdaskan. Kita bacakan Al-Qur'an, As-Sunnah. Mengapa kita begini? Ini loh dalilnya. Mengapa kita begini? Ini loh dalilnya. Kalau Anda tidak menyusahi, oh enggak, saya punya dalil kok. Monggo. Ini cerdas ini. Bagus. Ya, SDM-nya bagus. Ah, enggak perlu seperti itu ya. Tapi para jamaah dimulakan oleh Allah, kalau kita renungkan Nabi Muhammad itu, ya secara fair, enggak ada yang disifatkan itu majnun. Ya. Tindak-tindak tanduknya, pikir, apakah ada sifat-sifat majnun, sifat gila, enggak ada. Beliau itu dituduh sebagai seorang penyihir. Apakah mantra-mantra, apakah Al-Quran ini mantra? Enggak. Orang yang ngerti mantra pasti bisa membedakan. Nabi Muhammad disuruh dituduh dukun, kahin. Apakah Nabi Muhammad melakukan hal-hal seperti berdukunan? Enggak. Suruh berpikir. Inilah kita ketika mengikuti orang, ya, atau ya mentahdir orang, melarang orang, itu berpikir. Bener enggak? Ya, sesuai dengan Al-Quran apa enggak? Ya. Kalau kita ya pokok ini kudu didahului, pokok ini kudu diikuti, maka inilah taklid buta, ini sifat jahiliyah. Nah, pada zaman dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yajibu ala kulli aqil ayanzura fi aqwalin nas. Kita wajib orang yang berakal melihat ucapan manusia ini, dibedakan, diperiksa. Wa yaral khata' minas shawab, apakah ini salah dari kaidah kebenaran Al-Qur'an Sunnah? Fa yaqbilul haqq wa yuraddul khata', maka ketika itu benar diterima, ketika ini salah maka ditolak. Ya. Kemarin pada bab iftirak din, jadi perpecahan agama, kita telah membahaskan bagaimana ucapan empat madhab, imam empat madhab, ada enggak salah satu diantaranya itu menyuruh untuk taklid pada dirinya? Enggak. Tapi semuanya mengatakan, lihat ucapanku, kalau menyesuaikan, intinya begini ya, inti ucapannya semuanya sama. Lihat ucapanku. Kalau sesuai dengan perkataan Rasulullah, maka ikuti. Kalau tidak sesuai, buang. Semuanya intinya itu kan. Ini berarti dibangun di atas ittiba, bukan taklid. Nah, taklid para jamaah dimulakan oleh Allah, termasuk yang haram ini, nenek moyang sudah tahu, nabrak wahyu, kita masih ikuti. Termasuk pula, taklid yang salah, yang buta, adalah taklid pada orang yang tidak jelas keahliannya dalam beragama. Kita ikuti, tidak boleh. Atau taklid pada orang yang ahli agama, misalnya dia kepleset, dia terbawa hawa nafsu misalnya, sudah tahu itu menyelisih Al-Quran dan Sunnah, kita masih mengikuti dia. Ini buta berarti. Ya, pokok iwis. Adapun taklid yang boleh para jamaah dimulakan Allah, ada taklid yang boleh. Gini, tidak semua di antara kita itu punya kemampuan untuk tadi, ittiba tadi, menelusuri bahwasanya ini orang ini menyesuaikan dalil apa enggak? Tidak semua. Ya. Kita punya kemampuan itu enggak semua. Ya. Oleh karena itulah, kalau kita sudah maksimal berusaha untuk menelusuri dalil, tapi kita tidak bisa, kita boleh taklid kepada orang yang pertama ahli agama, dan kita kenal kapasitasnya di dalam berpegang teguh terhadap sunnah. Sudah. Kalau kita tidak mampu menelusuri dalil, tinggal siapa? Oh orang ini, kita tahu kapasitasnya. Beliau selama ini tidak pernah ya melakukan hal-hal yang menyelisih sunnah sepanjang sepengetahuan kita. Ya. Karena Allah tidak membebani di luar batas kemampuan kita. Maka aku melok beliau. Beliau sholatnya begini, rek. Kita kenal beliau ini faqih dalam beragama, memegang teguh sunnah. Wis aku melok beliau supaya selamat. Ini boleh karo ini. Minimal seperti itu. Ya, tutua. Karena apa? Karena orang ini juga membangun perilakunya, ucapannya di atas dalil. Sekali lagi, tapi harus hati-hati, ya. Ya.
kita kenal orangnya memang berpegang teguh pada sunnah. Seperti itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasannya kalau kita ada beberapa orang itu tidak sampai bisa sampai tiba karena keterbatasan ilmu, keterbatasan lain sebagainya, maka boleh nganut orang yang memang alim beragama dan dia memang benar-benar berpegang teguh pada sunnah. Ini yang sederhana. Tapi tetap kita berusaha ikut kajian seperti ini, artinya ini membuka cakrawala. Selama ini apa yang kita lakukan di dalam beragama ini menyesuai dalil apa enggak. Ya, ketika kemudian kita mengaji ternyata salah, ya kita tinggalkan, berarti kita itu membuang taklid buta pada diri kita. Nah para jamaah dimulakan oleh Allah, taklid buta inilah yang menjadi perkara jahiliyah, maka harus kita tinggalkan. Demikian, wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada, cukup ya. Semoga bermanfaat dan kita bisa menjadi orang-orang yang ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan menyesuai jalan-jalan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.